Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak singgang daging . Ni daging tulang rusuk. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah bawang putih, satu labu. Ni lengkuas dalam 3 inci, halia 2 inci, asam keping 4 atau 5, terpulang pada saudara lah kalau nak masam lebihkan sikit. Dan ini cili kering yang dah dipotong dalam 4 biji. Ini ketumbar yang telah saya tumbuk. Sedikit gula, garam dan juga ajinomoto. Ini untuk hiasannya lada, cili merah dan hijau. Ini daging yang telah saya celur sekejap. Kita nak celur dulu tak bagi dia ada lemak berkeping macam itulah. Jadi saya celur dulu. Okey, sekarang kita tengok cara buat. Okey, sekarang kita masukkan daging yang telah kita celur tadi. Ini terpulanglah, kalau tak nak celur pun boleh, suka hati, tapi kita tak nak dia berlemak-lemak sangat. Jadi saya celur dulu. Okey, sekarang kita masukkan semua bahan tadi. Ini ketumbar. Garam, ajinomoto, sedikit gula, ini terpulang kalau nak boleh, kalau tak nak tak apa, boleh je gunakan. Bawang putih, lengkuas, halia, asam keping, juga cili yang dah dipotong. Okay. Kita masukkan semua ni sebab saya pakai ini, kita nak bus sekali je. Okey, semua bahan dah kita masukkan. Jadi kita cuma masak saja seperti biasa. Ini puyuk bertekanan, jadi tak lama ya. Okey. Bismillah. Sekarang kita masak seperti biasa. Bismillah. Kita cuma perlukan unsur. Okey, 20 minit aja. Itu saja dah siap. Tunggu waktunya siap.